Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saya yakin malam ini juga ada banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Ada kenyataan daripada Syahidan Kasim. Ada kenyataan daripada Anwar Musang dan ramai rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Hari semalam kita mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Perangan PAS. Hari ini kita nak ulas kenyataan Anwar Musa, kenyataan beberapa pemimpin-pemimpin, dan saya yakin malam ini, semalam kita banyak tak sempat nak menjawab kawan-kawan kita yang request untuk bertanya soalan di TT kita yang buat VTT. Jadi hari ini kita buka, daripada awal lagi kita akan buka inari, supaya ramai kawan-kawan boleh menyumbangkan idea, boleh menyumbangkan soalan-soalan untuk kita jawab berhubung dengan isu-isu semasa, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, ada beberapa soalan awal akan dimulakan di studio. Silakan. Okey, yeah. Anwar Musa membidas Presiden UMNO mendakwa, yeah, Datuk Seri Zahid Abidi mereka cerita naratif supaya ahli UMNO sokong JAP. Ya. Ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Anwar Musa ni peringkat awal adalah merupakan calon timbalan ketua timbalan Presiden UMNO. Beliau kalah dalam pemilihan, bukan kalah sikit, kalah banyak dengan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan. Walaupun beliau kalah, tuan-tuan, beliau telah diberikan amanah sebagai Setiausaha Agung UMNO. Diberikan amanah sebagai Setiausaha Agung UMNO dan kemudiannya dilantik menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional. Namun disebabkan pelbagai komplain daripada Akar Umbi dan sebagainya, akhirnya beliau telah digugurkan sebagai Setiausaha Agung UMNO. Lepas tu dilantik sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional. Ini kita kena faham, sebelum tu Kunan, Kunan jadi Setiausaha Agung, dan Kunan terpaksa berhenti jadi Setiausaha Agung Barisan Nasional dan bertukar menjadi Bendahari Barisan Nasional. Kita tahu bahawa peringkat awal beliau antara orang yang berhadapan dengan kes rasuah disiasat di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan ketika beliau disiasat, beliau nak pergi luar negara pun tak boleh. Malah saya masih ingat lagi peristiwa beliau nak merasmikan masjid beliau yang beliau bina di selatan Thailand, tak boleh nak pergi kerana dia diblok di pintu keluar negara. Menjajah budak dia mencari peluang macam mana cara nak bolehkan dia keluar, tak lepas. Bila dia check dengan immigration, immigration beritahu sekatan itu dilakukan oleh pihak SPRM. Inilah yang menyebabkan Anwar Musa berubah. Berubah. Sebelum tu dia dengan kita. Sebelum tu dia begitu setia dengan Presiden. Malah banyak-banyak menteri-menteri yang telah diangkat menjadi menteri, beliau antara orang yang ada dalam list Presiden. Memang Muhyiddin banyak lantik di luar list yang bukan dicadangkan oleh Presiden, tapi Muhyiddin lantik. Tapi Anwar Musa, Samsul Anwar Nasarah, Ismail Sabri, Noraini Ahmad adalah orang yang berada di dalam list Presiden. Dan ini menyebabkan beliau terlibat terlibat dalam perhimpunan Maruah UMNO, Maruah Melayu. Ingat lagi tak? Ini first time dia membantu Tun Dr. Mahathir dan mewakili UMNO pergi ke perhimpunan ini bersama dengan pemimpin PAS Haji Hadi. Datuk saya tak pergi. Selepas saja dia membantu Tun Dr. Mahathir menjayakan perkara ini, beliau tiba-tiba boleh pergi luar negara. Boleh bawa bini pergi ke apa ni, Eropah. Saya ingat lagi. Jadi dia tak payah cerita panjang lah.
saya nak beritahu, dia pun belum tentu tak jadi kluster mahkamah. Kerana dulu mungkin ada orang yang boleh tutup kes dia, tapi sekarang dah tak boleh. Dan Anwar Musa ni jenis, siapa juga yang berkuasa, dia akan letakkan taat setia dia pada orang tu. Itu sebab ketika beliau menjadi Menteri Kabinet di zaman Muhyiddin Yassin, beliau beralih arah daripada meletakkan Dato' Zahid sebagai ketua dia, walak dia. Dia beralih arah pergi ke Muhyiddin Yassin. Dan akhirnya bila Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, dia beralih arah, walak dia pula pergi ke Ismail Sabri. Saya boleh cakaplah hari ini yang dia kecam Presiden UMNO ini, kerana hari ini terpaksa kita bekerjasama dengan DAP, inilah manusia durjana yang menjadi punca hari ini UMNO bersama dengan DAP. Kenapa? Kerana kalau tidak dia yang membisikkan bisikan-bisikan syaitan kepada Ismail Sabri, menangguhkan pilihan raya supaya kedudukan dia sebagai menteri kekal, Ismail Sabri tidak akan menangguh pilihan raya begitu lama sehingga kita tewas teruk. Betul. Dan kalaulah beliau tidak terlibat mensabotaj calon-calon kita, sudah pasti calon kita di Ketereh juga tidak tewas dalam pilihan raya. Dia patut bertanding atas tiket PAS pada pilihan raya yang lepas. Tetapi kerana di saat akhir Bersatu memikirkan tentang kedudukan calon dia yang akan bertanding ketika pilihan raya negeri, maka akhirnya General Clare telah diangkat menjadi calon PAS di Ketereh. Kalau tidak, Anwar Musa nak bertanding. I see. Hari ini macam saya dah cakap, kita dah anticipate dia cerita muafakat nasional, dia buat NGO ni semua berlakon. Sebenarnya dia nak tarik orang-orang UMNO ni sebab ramai yang mungkin untuk ikut dia, supaya satu hari nanti bila dia dah pilih parti PAS ataupun pilih Bersatu, orang ni dapat dihirit. Kita dah cakap awal, bila dia tubuhkan muafakat nasional, kita dah beritahu dah. Cuma saya nak beritahu dengan Anwar Musa ni, betul juga apa yang Abewi, ketua UMNO bahagian Pasir Putih cakap. Anak dia sendiri pun tak ikut dia. Jadi tak payahlah nak tembelang besar lah Anwar Musa ni. Tunggu masa dia. Sekarang mungkin ada orang lindungi dia. Besok lusa belum tentu. Belum tentu kes dia ni tidak akan dibuka balik. Dia pun sama macam Muhyiddin, dia juga sama macam yang lain-lain. Mungkin orang macam dia ataupun pencabul macam Syahidah Kasim boleh selamat seketika, tetapi belum tentu selamat selama-lamanya. Besok lusa tukar pegawai sana, tukar pegawai sini, maka dia akan berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah dan akan menjadi sebahagian daripada kluster mahkamah. Jadi tak payahlah nak tunjuk terror sangat. Kita tahu sangat pengkhianatan yang dia buat sehingga hari ini UMNO ni begitu berat, hanya menang 26 kursi. Kalau tak adalah manusia durjana nama Anwar Musa, Syahidah Kasim yang menghasut Ismail Sabri ni, kita tak sebangsat macam hari ni lah. Nak beritahu, hari ini kita parah kedudukan kita, walaupun kita parti besar, tapi parti kita hanya menang 26 kursi, BN hanya menang 30 kursi. Puncanya manusia-manusia berdebahan, kerana dia letak kepentingan peribadi dia, temolok dia, nak jawatan itu, nak dipegang, sehingga lupa bahawa kita nak buat keputusan, nak membuat pilihan raya mestilah dalam keadaan ada feel good factor. Kita dah menang di Melaka, kita menang di Johor, Ismail Sabri dah umumkan KWSP. Pada ketika itu masa cantik untuk dibubarkan parlimen. Tapi atas hasutan syaitan-syaitan bertopengkan manusia ini,
maka akhirnya parti membayar harga yang sangat mahal kerana durjana ni. Jadi tak payah nak sembang banyak. Jangan ingat dia je boleh buka. Kita pun banyak benda boleh buka. Kita pun tahu juga skandal dia. Buat masa ni kita tak mau cerita lagi. Belum lagi. Belum lagi tu. Belum lagi. Okey tu. Tak sabar tu. Jangan ingat dia je. Okey. Kita pun banyak benda. Tak sabar pun nak. Okey. Silakan. Okey, seorang penganalisis politik Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz, mengatakan UMNO perlu bersedia hadapi perpecahan dalaman parti yang lebih teruk selepas PRN akan datang. Apa komen tu? Ya, mungkin dia dah tahu perencanaan geng-geng sebelah sana. Kita dah tengok hari semalam. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Perangan PAS mengatakan bila BN tidak berjaya untuk memenangi 6 pilihan negeri ni, kalau prestasi buruk, presiden perlu meletakkan jawatan. Ya, ya tu. Apa tujuan? Apa faedah kepada PAS kalau presiden letak jawatan? Sebab dia punya big plan, perencanaan dia ialah supaya jika presiden dapat meletak jawatan, dia fikir bahawa pengganti dia itu boleh dirunding untuk menarik 30 ahli parlimen Barisan Nasional secara en bloc untuk menyokong, untuk bersama dengan Bersatu dan PAS. Itu memang perancangannya. Tapi adakah kalau misalnya mereka berjaya menjatuhkan Dato' Zahid, dia fikir Dato' Sri Mat Hassan akan ikut kehendak bodoh mereka? Ataupun kalau katalah dia buang sekali dengan Dato' Sri Mat Hassan, adakah dia fikir naik-naik presiden akan ikut kehendak bodoh mereka? Dan kita kena ingat dalam MT UMNO rata-rata bersama dengan kita. Ya, betul tu. Nampak tu. Kita bukan macam manusia macam Khairi Jamaluddin. Masuk pilihan raya secara bersama. Lepas pilihan raya dia put the blame on Dato' Sri Najib seorang. Dia langsung tidak ada apa collective responsibility. Dia tak sedar bahawa dia juga gagal untuk menarik sokongan orang muda. Betul tak? Jadi kita masuk pilihan raya ni pun sama juga. Kita masuk pilihan raya dalam keadaan ini first time kita bersama dengan DAP. Kita tahu bahawa it's not easy untuk yakinkan orang Melayu khususnya untuk menyokong calon-calon daripada DAP yang bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Tetapi suka tak suka, kita kena bekerjasama. Kita kena pastikan ahli-ahli UMNO, ahli-ahli BN memberikan sokongan kepada calon Pakatan Harapan supaya calon Pakatan Harapan, pengundi Pakatan Harapan juga menyokong calon-calon Barisan Nasional. Kalau kita bekerjasama dan kerjasama ni erat, barulah peluang kita untuk memenangi di 6 buah negeri ini menjadi cerah. Kalau kita saling memboikot satu sama lain, dua-dua akan hancur dan ini akan menguntungkan manusia bernama Anwar Musa, Syahidan Kasim, Ismail Sabri dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Ini yang mereka nak tengok. Mereka nak tengok UMNO melingkup. Mereka nak tengok UMNO melingkup. Itu sebab jangan ada orang kita yang fikir dengan melingkupkan UMNO peluang untuk membebaskan Dato' Sri Najib menjadi cerah. Ini bangang. Ini minta maaf cakap lah. Kadang-kadang kena guna bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh sanusi. Faham tu. Anak seluang ni. Faham tu. Sebab cakap boleh-boleh sekarang ni orang tak faham. There are times we got to use harsh word. Terpaksa. Betul tu. Okay, ada lagi? Ada tu. Saya rasa ni netizen daripada Sabah tu, dia tertanya, adakah Parti Gerakan Rakyat Sabah dalam GRS ini sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan hari ini? Mohon Datuk ulas sikit. Ya, GRS buat masa ini adalah sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan. GRS. Ya, betul. Ya. Okey, ada lagi? Ada tu. Ada netizen kan, sebab benda ni mungkin sebab apa tu, banyak yang terbawa. Apa jaminan UMNO bahawa DAP tidak akan meneruskan agenda-agenda mereka secara senyap memandangkan mereka adalah penyumbang 40 kerusi dalam Pakatan Harapan? Macam mana? Apa jaminan UMNO DAP tak akan meneruskan agenda-agenda mereka secara senyap walaupun dia orang dah
terang, bagi kenyataan secara terang. Okey, apa yang diorang nak buat secara senyap? Kita tengok sepanjang tempoh 6 bulan ni. Apa kenyataan yang keras, yang dianggap melampau, yang dikeluarkan oleh kepimpinan DAP? Alhamdulillah, kepimpinan DAP utama tak ada keluar kenyataan. Ada seekor dinosaur bernama Lim Kisya yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kita pun tahu kerana ketakutan dia. Takut RCI terhadap Tommy Thomas ini dilakukan. Dia takut pasal anak dia dan sebagainya. Ini kita faham. Tapi ada tak kepimpinan utama DAP mengeluarkan sebarang kenyataan? Tak ada. Tak ada, nampak beza daripada kepimpinan. Berbeza. Kalau ada pun seorang lagi dinosaur bernama Ramasami di Pulau Pinang. Betul. Yang telah bak kata orang tu menyanggah, contohnya menyanggah Dato' Zahid, kemudian dia menyanggah tentang kota Bumi Putra. Di dalam apa ni, kerajaan kaki tangan awam. Kita lihat YB Anthony Lok sendiri telah menegur Ramasami. Kita pun bantai Ramasami juga. Betul. Tak ada masalah. Betul. Ada Ramasami bersuara lagi? Tak ada. Setakat ni belum ada lah. Ya. Setidak-tidaknya untuk perkara yang sama. Betul. Dan saya yakin DAP pun dalam proses membersihkan parti dia. Dan orang-orang yang macam ni kemungkinan besar tidak akan dicalonkan dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab dia pun akan pastikan bahawa orang yang nak dicalonkan itu boleh diterima bukan hanya oleh ahli-ahli DAP. Hari ini dah bekerjasama dengan Barisan Nasional. Dia pun nak pastikan bahawa calon-calon yang tidak keterlaluan, yang tidak celupa, diletakkan menjadi calon pilihan raya supaya boleh diterima oleh kedua-dua belah pihak. Pihak BN dan pihak PH. Betul tak? Ini. Kalau misalnya DAP ada mengeluarkan kenyataan yang kita rasa terlanjur ke ataupun yang boleh memudaratkan kerjasama, sudah pasti kita akan membuat teguran. Betul. Kalau ada orang kata, kenapa UMNO hari ini tak lantang macam dulu? Kena faham. UMNO dulu lantang sebab ketika DAP bersama dengan PPBN. Yes. Segala permintaan DAP dikabulkan oleh Tun Dr. Mahathir. Dan ketika itu DAP tak takut dengan Tun Dr. Mahathir. Sebab Tun Dr. Mahathir hanya ada 13 kursi. Hari ini realitinya UMNO hanya 26 kursi. Tetapi kita lihat DAP ada 40 kursi. Tetapi alhamdulillah DAP boleh menghormati rakan baru dia UMNO berbanding dengan Tun Dr. Mahathir. Yang hanya menjadi pak turut. Hari ini benda tak betul, kita bantah. Betul. Contohnya, bila mereka nak buat lawatan ke gereja umpamanya. Kita bantah. Tak semualah bantah itu kita buat secara di dalam media. Kita ada kita punya kabinet. Banyak benda dapat diselesaikan. Dan akhirnya kita lihat yang siri lawatan ke gereja itu tidak melibatkan umat Islam. Betul. Tidak melibatkan remaja Islam. Kerana perkara-perkara ini boleh menimbulkan sensitiviti umat Islam. Yeah. Setakat ni alhamdulillah. Sama juga dalam kes yang melibatkan kalimah Allah yang diputarbelitkan oleh puak-puak Perikatan Nasional. Firm, kita firm. Majlis ulama kita pun mengeluarkan kenyataan. Kita tetap mempertahankan supaya tidak ada sebarang pelonggaran seperti mana yang telah diputuskan oleh mahkamah bahawa penganut agama lain tidak boleh menggunakan kalimah Allah, kalimah Baitullah, kalimah Mekah dan kalimah solat. Betul tu. Kerana kita tidak mahu umat Islam dikelirukan. Kita tetap firm. Tidak ada perubahan. Okey? Okey tu. Ya.
Okey. Sebenarnya malam ni kalau ikutkan saya banyak dapat soalan kaitan dengan DAP aja sejak. Baca aje. Okey, pasal usia. Aku jawab. Okey, pasal usia menukar tanah leasehold pada freehold. Apa ulasan ini juga kita selesai secara dalaman. Terasa kok boleh buat apa saja. Dia boleh buat cadangan macam-macam. Cadangan dia boleh buat. I see. Tetapi percayalah, yakinlah, selagi UMNO ada dalam negara ni, kita akan pastikan bahawa tanah reserve Melayu tidak akan sewenang-wenangnya ditukar menjadi tanah bukan bukan berstatus reserve Melayu. Amin. Mereka boleh keluarkan macam-macam bentuk cadangan. Tapi kena ingat bahawa kesemua PTG di dalam Malaysia ini, termasuk Ketua Pengarah PTG, semua orang Melayu, orang Islam. Kita tak buat begitu kalau tidak ada sebab. Salah satu sebab untuk menjaga kepentingan seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan. Jangan fikir kita duduk diam, buat bodoh, kita tunggu kayu. Tidak. Cuma tak semua benda kita boleh cakap kat luar. Betul. Dia nak dapatkan perhatian daripada penyokong-penyokong dia, silakan. But at the end of the day, dia kena pergi ke PTG. Kalau PTG tak luluskan, boleh? Tak tukar. Boleh. Daripada leasehold kepada freehold, tak boleh. Itu peranan kita main. Macam mana nak jaga tanah-tanah ni semua. Tak perlu bimbang lah. Kalau dengar TikTok daripada TikTokers Perikatan Nasional ni, memang lah. Habis semua digadainya. Tapi jangan lupa. Bapak saya pesan kat saya, dia pernah cerita. Dia pernah cerita. Satu hari Tan Sri Muhyiddin menangis kat kubur. Dekat Mahmudiyah. Bila orang tanya dengan dia, "Tan Sri, siapa yang meninggal?" Dia cakap, "Aku menangis ni bukan pasal ada orang meninggal. Aku menangis ni kerana tanah kubur ni je yang aku tak boleh jual." Orang buat joke sampai begitu sekali. Sebab apa? Sebab apa orang buat joke sampai begitu sekali? Banyak tanah. Sebab memang Muhyiddin ini terkenal sinonim menjual tanah negeri Johor ini kepada Singapura. Jangan lupa ni. Jadi tak payahlah puak-puak Perikatan Nasional ni nak memberikan gambaran seolah-olahnya bila UMNO dah bersama dengan DAP, maka tanah-tanah reserve Melayu, tanah-tanah orang Melayu ni akan tergadai kepada DAP. Kita akan pastikan bahawa tanah-tanah orang Melayu ni kita akan pertahankan dengan nyawa kami. Tak perlu bimbang. Tak perlu bimbang. Dan DAP ni tak buat macam tu pun. Kena faham, mereka pernah bersama dengan bersatu disebabkan ketelanjuran mereka. Mereka hilang kerajaan selepas 22 bulan. Adakah anda fikir mereka ni bodoh nak hilang kerajaan lagi sekali? Dia orang cermat dalam menyusun kata-kata. Kita tengok bila mana YB Anthony Lok bercakap dalam PWTC. Cukup tertib. Cukup merendah diri. Tak ada pun dia membongkak macam setengah-setengah dinosaur lama. Tak ada. Betul, nampak tu. Memang nampak. Betul tak? Beza sangat. Beza itu dia yang sekarang ni pas dengan bersatu takut. Dia takut UMNO ni. Bila bekerjasama dengan DAP, DAP behave themselves. DAP menjadi lebih rational, lebih pragmatic. Yang ini yang mereka takut. Kerana kalau DAP boleh kontrol kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, tindakan mereka, pelakuan mereka, boleh menampakkan mereka benar-benar menghormati hak istimewa orang Melayu, benar-benar menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, benar-benar menghormati raja-raja Melayu, benar-benar menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan nampak yang dia sincere dalam menghormati kontrak sosial, maka 4 tahun setengah daripada sekarang, mungkin pilihan raya di 6 buah negeri ini kita akan ada tentangan di kalangan orang Melayu. Tapi saya yakin kalau kita boleh tunjukkan DAP dah berubah, berwajah baru, dengan kepimpinan baru, yang boleh blend dengan rakyat Malaysia, boleh menghormati perlembagaan dan kontrak sosial, 2016 sampai pilihan raya yang ke-16, insyaAllah tidak ada masalah. Okey? Okey, Tok.
ada satu lagi tok yang okey pasal DAP, sorry tok eh. Ya. Okey, pasal yang orang kata akan yang nampak agenda ni sebab DAP dah mula tukar nama-nama jalan kepada nama pengasas toko DAP walaupun mereka tak ada jasa dalam dia macam ni lah. Jangan cakap dia DAP punya pemimpin tak ada jasa. Kita kena faham eh. Berapa ratus ribu jalan dalam Malaysia ni diletak atas nama pemimpin Melayu, pemimpin UMNO? Berapa banyak? Banyak tu. Dalam KL dia Burhanuddin Helmi ni, ni UMNO bukan? Tapi ada jalan Burhanuddin Helmi. Betul tak? Betul tu. Dia pun boleh kata sosialis juga lah kan? Antara tokoh lain Ahmad Usama. Ahmad Mustama, semua ada jalan dia. Takkanlah kita dah berapa tahun dah merdeka ni? UMNO pun dah 77 tahun. Betul tak? Betul. UMNO dah 77 tahun. Kebanyakan dewan, bangunan, apa ni, 66 tahun kita merdeka. Dah beratus ribu jalan seluruh Malaysia ni atas nama pemimpin UMNO, atas nama orang Melayu, atas nama Melayu. Takkanlah dia orang nama pemerintah ni dia minta dua jalan atas nama pengasas parti dia. Satu. Kita tak boleh bagi. Yalah, faham tak? Janganlah benda kecil macam ini nak dibesarkan. Tiba-tiba jadi agenda. Kalau dia tukar semua tulisan Jawi, dia nak tukar kepada tulisan Cina, itu boleh mengguris perasaan orang Melayu. Dan kita akan bantah. Tapi kalau kita pun dah ambil banyak, takkan satu jalan di Seremban, tempat susah agung dia, kita tak boleh nak tolak ansur sikit. Kita ada juga jalan Tan Cheng Lock. Ada? Ya, betul. Jangan lupa. Kita hari ni ada jalan Chan Maheng. Apa beza ni? Ada setengah-setengah orang kata kan, kenapa kita boleh bagi DAP masuk dalam bangunan UMNO? Berpuluh tahun kita bagi MCA. MCA ni semua Cina. Tak ada masalah. DAP dalam tu ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Bumi Putra Sarawak. Dalam tu ada Sing. Mati resep. Oh, dia kata ni Anwar Musa cakap, kita membantah DAP bukan kerana dia Cina. Dulu ada Ahmad Tun. Betul lah. Kau cakap apa? DAP ni dulu punca 13 Mei. Saya nak beritahu antara punca 13 Mei ialah gerakan. Ya, betul. Betul. Kalau orang-orang macam Anwar Musa ni bodoh sangat. Lupa, buta sejarah. Suruh dia buka filem Tanda Putera tu, dia boleh tahu di mana kedudukan gerakan. Bila dah menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei, bila dah umum darurat, bila dah takut, akhirnya gerakan bersama dengan Barisan Nasional. Daripada parti yang ekstrim, parti yang chauvinis, berubah. Boleh pula. Dia bergantung juga dengan siapa dia berpakat. Kalau berpakat dengan UMNO, dia boleh ikut rentak kita, dia boleh menghormati kita, dia boleh menghormati perlembagaan. Kalau DAP boleh berubah, apa salahnya? Gerakan boleh berubah, takkan DAP tak boleh? Betul, setuju sangat. Dan ini tahun 2023, DAP sekarang jauh berbeza. Dia lari alignment sikit, kita betulkan. We will be here. Kalau misalnya kerjasama dengan DAP, katakanlah worst case scenario, tiba-tiba dia mula buat perangai lama masa zaman dia bersama dengan Tun Mahathir. Dia boleh membawa kerosakan kepada kita. Bila-bila masa UMNO boleh tarik diri daripada kerajaan ni? Jangan lupa UMNO pernah menjadi pembangkang.
dan kita kuat ketika kita menjadi pembangkang, bukan ketika kita menjadi kerajaan. Kita rosak ni bila kita kerjasama dengan bersatu, membentuk kerajaan tembok atap. Itu yang kita mula start rosak. Kalau misalnya besok lusa DAP kembali buat perangai lama, kita lawan, kita lawan, kita lawan, tak jalan, last kali kita keluar tidak bersama dengan mereka. Saya yakin, saya yakin rakyat bila-bila masa akan kembali bersama dengan kita. Tetapi buat masa ini, kita husnuzon dulu. Ya, betul. Kita tak nampak, kita berharapkan pada Datuk Seri Anwar. Kita yakin Anwar pun dia ada wisdom dia. Dia ada kebijaksanaan dia. Tahulah dia nak kawal DAP. Kalau tak percaya, teori yang paling mudah sekali, bukti yang paling mudah sekali untuk kita yakinkan orang kita, DAP ada 40 orang ahli parlimen. Berapa menteri dia dapat? 4. Empat saja. UMNO ada 26. Berapa menteri UMNO dapat? 6. Boleh nampak tak CP kita? Kita dapat timbalan Perdana Menteri. DAP dapat? Tak dapat. Nampak? Nampak. Itu beza DAP dengan kawan-kawan kita yang lain. Kawan-kawan kita yang lain bila tak dapat bertanding, habis dimakinya presiden kita. Betul tak? Betul. Bila kita bagi banyak kursi, dia kalah. Kecuali dua tempat di kawasan Melayu, kawasan kita, kita bagi dia, dia bertanding. Dia kalah semua ni. Tinggal dua dia menang. Dia suruh presiden kita berhenti. Presiden dia, dia tak suruh berhenti. Ini cerdik ni kawan kita ni. Lepas tu, cuba buat kudeta nak gantikan presiden kita, nak turunkan presiden kita daripada menjadi pengerusi Barisan Nasional, supaya boleh tarik BN ini pergi kepada Muhyiddin Yassin. Lepas tu suruh kita beri dalam kerjasama, dia kata kena ada timbal balas. Timbal balas, kalau okay, kalau Datuk Zahid kira timbal balas, cuba kau bayangkan apa balasan yang kita kena beri kepada orang yang khianat kita. Apa balasannya? Nasib baiklah Datuk Zahid ni, walaupun dah dibuat macam tu, dia kata saya ampunkan semua orang yang 10 orang ni. Boleh dia ampunkan macam tu. Kita boleh cakap apa lah, hak dia. Dia nak jadi seorang yang pemaaf, biarkan. Okey? Okey tu. Ada lagi? Ni kawan-kawan. Okey. Assalamualaikum Datuk. Udah hebat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tak, nama saya ni kalau Datuk tahu yang sahabat Datuk duk ulang-ulang nama saya lah. Yang dia duk cabar PT nama saya lah cabar tu. Apa nama dia? Sahabat Datuk sebelum ni lah. Yang duk mengatur pemidatu nama saya dia ulang-ulang tu. Likasi. Pan Likas. Apa priatan. Dia ada nama baru ke sekarang ni? Nama baru dia Priatan Nasional. Nama baru dia Priatan Nasional. Hari ni dah macam gila talak dah. Dah pakai vest BN dah. Jiwa apa ni, Priatan Nasional. Tapi dah pakai vest BN. Nak tunjukkan dia BN. Dia ingat orang BN ni bodoh kan? Waalaikumsalam. Ya. Ni Datuk, saya ada pertanyaan sebenarnya. Ada okay. Apa yang saya fikirkan patutlah Datuk jawab sebenarnya. Okey. Satu. Biasa akan tanya dua soalan. Yang pertama, sewaktu KJ kononnya ditawarkan MPT tanpa perlu melalui apa-apa pun pemilihan, tanpa perlu melalui apa-apa cabaran dalam parti. Adakah memang sifatnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tu memang
hanya dalam fikiran beliau ni scheme of things semua. Ya. Yeah. Ini ni ni soalan saya lah. Tolonglah terjawab tu dulu lah. Nanti saya jawab yang sesat yang kedua lah. Okey. Kita tahu salah satu sebab dia menang pun dengan menggunakan duit. Eh? Bila mereka parti kecil hanya ada 13 parti, dia nak nafikan hak Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa dia buat? Dia mengamalkan scheme of things. Dia tawarkan 16 ahli parlimen kita untuk lompat menjadi ahli parlimen bersatu. Ha, itu kali pertama dia buat scheme of things. Lepas tu 9 orang pula diketuai oleh Azmin Ali. Ini scheme of things yang kedua. Kemudian kita tengok dalam pilihan raya pun sama juga. Bukan hanya dia tawarkan duit kepada TikTokers-TikTokers yang telah memberikan sokongan kepada dia, termasuk selebriti-selebriti terkenal. Dia juga tawarkan duit juga direct kepada pengundi-pengundi. Jadi bagi saya kalau KJ tu dalam keadaan sedar, saya yakin KJ takkan ambil. Tapi kadang-kadang dia tu ada masanya dia tak sedar. Bila dia tak sedar tu, dia bertindak mengikut nafsu. Mungkinlah masa tu dia akan ambil lah tawaran dan simbol dia ni. Tapi kalau dia pandai, dia bijak, dia bersabarlah sikit. Saya pun dulu kena pecat juga. Betul tak? 19 bulan. Alhamdulillah, saya dapat diterima balik jadi ahli UMNO. Dan kemudiannya di reinstate sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Jadi saya rasa KJ patut bersabarlah. Kalau dia nak bersabar, kalau dia tak nak bersabar, dia pergilah join Perikatan Nasional. Buat masa sekarang ni, mungkinlah ada sedikit untung, kerana kita baru bersama dengan DAP ni, nak explain kat orang Melayu pasal DAP ni memakan masa. Ketika ni mungkin untuk short term ni menguntungkan dia. Kalau dia bersama dengan Perikatan Nasional, ada peluang nak menjadi Menteri Besar dan sebagainya. Tetapi untuk long run, memang bodoh lah kalau dia bersama dengan Perikatan Nasional. Kerana saya yakin untuk pilihan raya umum yang ke-16, rakyat akan lebih bijak. Bukan semua orang boleh beli dengan duit. Okey? Terima kasih banyak. Soalan kedua, soalan akhir saya. Sebab saya baru baca harakah yang menyatakan bahawa Datuk Seri Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya tak minat lah nak label-label beliau ni. Cuma beliau ada menyatakan bahawa kegagalan Kelantan pada hari ini adalah berpunca daripada kerajaan yang lalu, ya, kita tahu Barisan Nasional terutamanya, yang mana waktu itu kementerian Menteri Keuangan itu dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri hari ini. Sedangkan beliau tidak sama sekali menyebut Perdana Menteri pada waktu itu. Dan saya mengetahui bahawa hubungan mereka berdua ni itu cukup berbeza daripada mana-mana ahli politik lain. Sebab kes memali pun beliau tidak langsung disabitkan, tidak langsung ditahan, tidak langsung dibicarakan. Dan sehingga hari ini, setiap kali Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni setiap kali ada rancangan daripada Tun Mahathir untuk mengadakan seperti 2019 Kongres Maruah Melayu, dan terbaru itu Proklamasi Melayu, maknanya beliau tetap akan hadir walau macam mana cara pun, tetapi tidak di parlimen. Jadi apakah hubungan mereka ini memang seperti yang saya dimaklumkan sebelum ini, bahawa mereka memang akrab sejak dari dulu, sejak sebelum beliau menjadi Presiden PAS, sehingga nama Tun Mahathir tidak langsung dipersalahkan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dengan Tun Mahathir tadi? Sebab sampai hari ini yang disalahkan Barisan Nasional. Tak ada. Ketika PM yang ada pada pagi hari ini, Haji Hadi ni, ketika dia bersama dengan dengan PKR bersama DAP dulu, dia cukup membenci Tun Mahathir. Semua ayat-ayat Quran yang dibaca oleh pemimpin PAS, semua sekali, jangan sesekali kita condong pada orang yang zalim. Dia panggil Mahathir ni Maha Zalim, Maha Fir'aun. Haji Hadi memang benci. Bila Haji Hadi mula baik dengan Mahathir? Bila mereka ni nak dihadapkan ke muka pengadilan kerana duit yang dia terima daripada UMNO. Ingat lagi cerita peristiwa 90 juta. Sebenarnya duit tu bukan duit 1MDB, tetapi memang UMNO ada bantu PAS.
Nah, memang UMNO ada bantu PAS. Dan Haji-Haji cukup takut jadi kluster mahkamah. Itu yang tiba-tiba kita tengok, dia tiba-tiba menjadi mesra dengan Tun Dr. Mahathir. Dan selain daripada itu juga, dia mengharapkan supaya royalti minyak di Terengganu tu Mahathir bayar. Dan itulah sebabnya dia tunduk pada Tun Dr. Mahathir. Ha, tapi saya tak rasa lah PAS ni sampai ke tahap sekarang ni. Bila Tun Dr. Mahathir dah hilang deposit pilihan raya, semua calon dia hilang deposit termasuk dia dengan anak dia sekali, PAS masih lagi melukut di tepi gantang. Masih lagi nak mengambil kesempatan nak bersama dengan Mahathir. Padahal Mahathir ni dah tak ada value lah. Ha, ini bagi saya lah, ini tanda-tanda bahawa PAS menuju kehancuran. Dia silap menggunakan orang yang hari ni dah ditolak oleh rakyat. Rakyat dah tak nak dia dah dalam politik Malaysia ni. Tapi PAS masih lagi nak menunggang Mahathir. Ha, ini mungkin akan mendatangkan kesan yang negatif pada PAS. Okey, soalan lain. Terima kasih banyak tu. Perlu tanya lain dulu. Alright, terima kasih. Udah hebat. Okey, ada lagi? Rashidi. Ya, waalaikumsalam. Kita Malaysia. Din. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan pengarah PTG Kedah. Sebab dalam baru-baru ni dalam satu majlis dengan Sanusi, dia macam seolah-olah berpolitik, dia kata kena kekalkan kerajaan negeri yang ada sekarang sebab mudah kerja dengan Sanusi. Jadi dia macam kempen dalam program bersama rakyat lah. Jadi sebenarnya boleh tak pengarah PTG keluarkan kenyataan macam berpolitik? Sepatutnya kaki tangan awam tak boleh. So bolehlah laporkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Okay. Yang kedua, saya nak tanya berkenaan dengan yang kes apa nama yang dekat PTG yang Datuk cakap tadi, yang Teresa Kok tu. Yang pasal talah tu betul ke hak bilik leasehold ataupun memang dulu dia talah hak bilik freehold, sekarang dia ubah kepada leasehold? Tak, dia ada plan dia nak ajar pengikut-pengikut dia macam mana tanah leasehold boleh ditukar menjadi freehold. Biarlah, itu hak dia lah, dia nak ajar orang dia kan. Kita tak boleh nak halang, tetapi apa yang kita boleh buat, kita akan pastikan kepentingan tanah-tanah awam Melayu, kepentingan tanah leasehold Melayu, benda-benda macam tu insya-Allah akan terjaga. Sebab itu bukan di bawah kuasa pusat. Tanah-tanah ni di bawah kuasa negeri. Kalau untuk wilayah persekutuan, KPPTG lah yang akan mengambil tanggungjawab tu. Saya boleh katalah benda ni pun kita boleh nak cerita panjang. Maknanya kita dah ambil perhatian benda ni. Itu je kita boleh cakap. Okey? Ada lagi? Okey, Tok. Terima kasih. Alright. Tak ada, Tok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amy. Okey. Assalamualaikum, Tok. Wan Din. Okey. Waalaikumsalam. Tok, saya ada soalan. Macam mana kita nak menyedarkan rakyat kita atau seterusnya pengundi atas pagar dan juga seterusnya generasi muda yang sebenarnya parti UMNO ini adalah parti satu-satunya parti yang orang kata tunggal yang memperjuangkan nasib hak ketuanan orang Melayu, memperjuangkan hak orang Melayu selain daripada Perikatan Nasional yang terang-terang memberi kepentingannya adalah kerusi Perdana Menteri sendiri apabila menolak serana yang di-Pertuan Agong untuk berada di side kerajaan dan memperjuangkan nasib agama dan bangsa. Silakan, Dato'. Kita tengok bukti yang paling jelas
Kalau misalnya pada bulan November, 23 November, pada ketika itu Perikatan Nasional dia fikir pasal masa depan orang Melayu. Cuba bayangkan, dia orang ada 73, lepas tu cambah lagi satu 74 kursi. 74 kursi ni semua Melayu tau. Kalau mereka bersetuju bergabung dengan PH, maknanya kalau macam sekarang ni 70 lebih dalam kerajaan ni 70 lebih orang Melayu, kemudian 70 lebih lagi 70 lebih beragama Islam, 70 lebih bukan beragama Islam. Ada lebih sikit je yang beragama Islam. Kalau dia orang ni fikir pasal Melayu, dia letak kepentingan Melayu tu lebih daripada kepentingan peribadi dia nak jadi Perdana Menteri. Hari itu dia setuju dengan cadangan Kebawah Duli Tuanku, maka dia akan bentuk kerajaan di mana majoriti orang Melayu Islam dan ada lebih kurang sikit je pemimpin DAP dan beberapa Bumi Putera Sabah Sarawak ni yang bukan Islam, yang akan berada di dalam kerajaan. Tapi masalah dia fikir tentang kedudukan dia nak jadi Perdana Menteri, sehingga kan tiba-tiba dia jadi bodoh. Kenapa saya kata dia tiba-tiba jadi bodoh? Dah tentu-tentu dia ada 73 kursi, Anwar ada 82 kursi. Takkanlah Anwar nak jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi Perdana Menteri. Logik tak? Hello? Tak logik lah, betul tak? Kalau dia cerdik, dia ambil lah jawatan timbalan Perdana Menteri tu. Setidak-tidaknya selamat dia tak jadi kluster mahkamah. Kalau kau tu bersih tak apa, bila time kau ada jadi kuasa, kau ada kuasa sebagai Perdana Menteri, kau salah gunakan kuasa, kau lockdown satu negara, kau pohon ke bawah Duli Tuanku untuk luluskan darurat, sepanjang tempoh darurat, apa dia buat pada kantung negara? Habis jahanam. Dia tahu bahawa ketika darurat dia boleh belanja sesuka hati tanpa bawa belanjawan itu untuk diluluskan di parlimen, dia boleh gunakan duit negara. Maka akhirnya kita lihat berlakunya banyak direct nego projek diberikan kepada kroni-kroni, dan hari ini sudah terdedah bila mana Adam Radlan ditangkap, bila mana pemimpin-pemimpin yang mengatur untuk direct nego projek diberikan kepada kontraktor-kontraktor secara rundingan terus, dan ada timbal balas, ada duit masuk akaun parti, ada duit diberikan secara tunai. Hari ini dah kantoi, dan hari ini Muhyiddin sudah menjadi kluster mahkamah, dan ramai lagi menunggu masa untuk menjadi kluster mahkamah sama. Boleh saya lanjutkan untuk soalan yang kedua, Dato' kan? Okey, boleh. Untuk soalan terakhir saya. Okay. Kita faham apabila Perikatan Nasional menjadi blok pembangkang, Dato' kan? Dia memainkan sentimen 3R, iaitu religion, isu bangsa, agama dan juga raja, So, untuk lebih jelas kepada viewer yang ada, ada tak akta-akta yang boleh menyekat? Ini penerangan, cuma tidak diaktifkan sekarang, Dato'. Kita sudah ada apa yang dipanggil sebagai Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas. Contohnya lah, apa yang diperkatakan oleh Tuan Dr. Mahathir, sepatutnya bila dia menghentam Kebawah Duli Tuanku Sultan Johor, patutnya hari ini dia dah dikutip lah. Tapi saya pun tak tahu kenapa pasukan polis di Raja Malaysia ni tak nak kutip lagi Tuan Dr. Mahathir. Mungkin nak elakkan daripada simpati. Saya punya bacaan begitulah. Macam dulu zaman Dato' Najib pun undi simpati. Kita takut undi simpati kan. Kalau kita tahan orang tua berusia 92 tahun macam Mahathir, sekarang dah 90 berapa? 98. Kan. Kalau zaman Najib dulu kita tahan, tiba-tiba dalam penjara dia kena gigit semut, mati. Dah, tak pasal-pasal. Orang salah kan? Kerajaan Barisan Nasional. Betul tak? Atas apa yang ada tu, dia pakai SOSMA ke ataupun ISA? ISA dah dimasukkan ke belum? Ya, atas polis pun boleh. Atas hasutan pun boleh.
Ada banyak. Termasuklah kalau dia buat kenyataan tu melalui media sosial, Sesyen 233 Suruhanjaya, Akta Suruhanjaya Komunikasi pun boleh. Banyak sebenarnya. Banyak apa ni akta yang boleh digunakan untuk kita hadapkan mereka-mereka yang melakukan kesalahan berkaitan dengan religion, religious dan juga royal boleh diambil tindakan, tak ada masalah. Last sekali Datuk, last ni betul-betul last sebelum saya terjun ni. Okay. Saya harap-harap Datuk mampulah buat gerakan supaya ada golongan-golongan yang menggunakan nama Barisan Nasional, saya orang UMNO tetapi seterusnya menentang kepimpinan Presiden dan juga MKT dan hala tuju parti. Itu saya mengharapkan kerjasama daripada Datuk. Bahawa kita, orang macam ni tidak boleh membawa nama UMNO lah. Memburukkan nama UMNO saja. Mengaku parti tetapi memburukkan kepimpinan. Saya minta lah kalau ada pihak yang nampak ada di kalangan orang yang kata dia ni UMNO tapi dia kerja dia tiap-tiap hari duduk belasah presiden, tiap-tiap hari duduk belasah perdana menteri. So memang mereka ni boleh dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Jadi kita buat laporan segera supaya tindakan boleh diambil segera ke atas mereka. Kita tak nak dia orang ni bercakap pakai baju BN. So kalau kita dah pecat dia, kita bolehlah dakwa dia kalau dia pakai baju BN lagi. Tapi selagi kita belum ambil tindakan disiplin tu, kita tak boleh. Itu masalah. Baik, terima kasih, Datuk. Okey, sama. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Datuk, saya ada beberapa soalan, Datuk. Okey. Yang pertama, Datuk, saya nak bagi pandangan dulu, Datuk. Yang pertama, saya bagi pandangan dulu tentang di Kelantan, Datuk. Okey. Di Kelantan ni, saya tengok Ahli UMNO orang lama yang macam umur dah 50 60 40 ke hampir 50 okay. Dia boleh terima dah tu UMNO bersama dengan jangan cakap PN saya lah, kita cakap UMNO bersama dengan Anwar, sebab dia tahu Anwar ni memang dulu daripada UMNO. Jadi dia orang boleh terima UMNO bergabung dengan Datuk Seri Anwar Behm. Masalah dia dah tu orang UMNO yang muda-muda ni, terutama saya tengok Datuk, saya tengok sendiri Datuk, petugas UMNO sendiri, petugas UMNO yang bekerja dengan UMNO yang umur dalam lingkungan 30-an, dia orang ni, sebab dia orang ni Datuk, dulu dia terlibat dengan propaganda, dia masuk UMNO dan terlibat dengan propaganda macam Abah ya, Asal Bukan Anwar Ibrahim, dia terlibat dengan propaganda tu. Jadi bila UMNO bergabung dengan Datuk Seri Anwar, dia tak boleh terima, dia jadi susah nak terima. Saya tanya macam tu pengulu kampung-kampung ni, orang kata kalau UMNO dengan Datuk Seri Anwar, dia orang boleh terima orang UMNO, orang lama. Orang baru ni susah tu. Datuk kena cari satu boleh strategi macam mana Datuk nak buka minda ni. Orang UMNO sendiri Datuk. Orang baru ni. Dia, saya nampak satu cara kaedah Sebenarnya kita dulu dengan PAS pun setengah mati berperang ni. Sampai PAS ni kapirkan kita. Betul tak? Sampaikan suami dengan isteri pun bercerai-berai. Betul tak betul? Betul. Sampaikan apa yang kita sembelih tu kita, dia orang kata haram. Kita jadi imam, dia orang mufarakah, dia orang buat sub lain. Macam tu sekali. Tapi bila kita tanda tangan piagam muafakat nasional, last kali perasaan benci tu dapat dikurangkan dengan ketara sekali. Walaupun ramai masih tak percaya dengan PAS, tapi kita husnuzon, kita bersangka baik. Jadi kalau dengan PAS yang bermusuh dengan kita ni, kita boleh akhirnya kembali. Anwar Ibrahim ni timbalan Presiden UMNO tau. Anwar Ibrahim ni timbalan Presiden UMNO. Hari ni dia seumpama macam pulang kembali kepada kita. Belum masuk UMNO lagi lah. Kita harap satu hari nanti terbuka lah hati dia. Mana tahu dia nak kembali bersama UMNO. Dulu dia kena aniaya dengan Mahathir. Mahathir pecat dia. Tapi sekarang ni, kalau dulu dengan PAS kita bergaduh pun kita boleh berdamai. Takkanlah dengan bekas timbalan Presiden UMNO kita tak boleh berdamai. Betul tak?
Memanglah tak senang. Bukan senang. Kalau orang lama dia pernah merasa zaman Anwar berada dalam UMNO. Dia tahu macam mana popularnya Anwar di kalangan ahli-ahli UMNO dulu. Mungkin mereka ni lebih mudah terima. Tapi orang baru, mereka hanya berada di zaman kita berperang dengan Anwar. Dia tak pernah berada di zaman Anwar ni antara pemimpin UMNO yang naik laju. Kenapa Anwar naik laju ni? Kenapa mudah dia menang? Dia masuk je dia turun lawan ketua pemuda, menang. Lepas tu dia turun lawan naik presiden, menang. Dia lawan timbalan presiden Ghaffar Baba, kalau tak silap saya, pencalonan dia dapat ni lebih kurang dalam 7 pencalonan je. Kalau saya lupa lah, 3 ke 7. Sikit. Walaupun dia baru bersama dengan UMNO, maknanya mestilah ada ahli-ahli atau hobi UMNO yang suka kat dia, betul tak Tun? Dan kenapa dia dipecat daripada UMNO? Kerana Mahathir takut dia lawan Mahathir sebagai presiden. Kalau dia tidak ada pengaruh dalam UMNO, tentulah Mahathir pun tak peduli kau nak lawan presiden, kau lawan lah. Betul tak? Betul. Bila Mahathir sampai terpaksa pecat dia tu, maknanya dia boleh memberikan ancaman kepada Mahathir. Okey? Ya, tu. Betul lah tu. Jadi bagi saya lah, hari ni kita kena buat banyak program bersama dengan pemimpin Pakatan Harapan. Bila selalu kita buat program dengan dia orang, lama-lama kita dah biasa dengan dia orang. Ya, dan insyaAllah kita boleh kembalikan ukhuwah di antara kita dengan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan ni. Tak ada masalah. InsyaAllah, okay. Sebab kita pun peluang bersinar tu ada Datuk kat Kelantan ni. Cuma tak adalah pernah sangat. Tak adalah pernah sangat Datuk. Tapi insyaAllah Datuk. Kita InsyaAllah, Kelantan ni, kita punya kempen dia mudah. Cukuplah dengan PAS ni. Cukuplah. Maknanya jangan bagi dia tak buat kerja. Kalau kita biarkan dia tak buat kerja, air pun masih keruh macam tu, yang nyaya rakyat Kelantan juga. Okey, saya terpaksa berundur ni. Kita dah satu jam ni. Saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang sekejap. Okey. Ini lain macam apa? Anonymous. Kenapa tu? Baik, ketawa je. Lepas tu hilang. Ingat geng-geng Perikatan Nasional ni berani sangat kan? Dia ketawa je boleh. Hello. Waalaikumsalam. Itu gila dia kan tu. Ha? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada dua kali. Okey. Yang pertama. Ya. Yeah. Pertama, mengapa pemimpin-pemimpin dalam UMNO langsung tak nak buat live macam tu? Yalah, bukan semua orang ni dia punya kepakaran dia dalam bidang komunikasi. Ada setengah orang ni dia pandai cari duit, dia bantu parti juga, kan? Ada setengah orang tu dia pandai dari segi sudut pengurusan. Jadi kita jangan pertikaikan apa pasal semua orang tak ikut cara saya. So saya ada kelebihan saya dalam bidang komunikasi. Jadi saya buatlah kerja tu. Okey. Yang kedua tu. Ya. Yeah. Masa dia nak melawan apa mengebut jawatan. Dia pandai cakap tu. Tapi saya tak nampak lah dia punya hati nurani dia tu memperkasakan UMNO. Lepas tu menjadikan UMNO itu sebagai dia mempertahankan UMNO sebagai tulang belakang, dia sebagai tulang belakang. Jadi dia tak ada langsung bersuara. Yang kedua saya nak tanya, ini dari segi politik daripada segi ekonomi, saya tengok Tan Sri Mokhtar, Saya Mokhtar. Dia
bagi kepada pesawat-pesawat 10 juta. Kemudian tu, tahun ni dia bagi 50 juta, jadi 60 juta lah. Tetapi Dato' tahu sedar tak dalam masa seminggu ni kita pergi ke pasar, kita pergi ke Maiden, selalu saya pergi beli barang ni ke Maiden. Orang susah macam tu lah tu. Tapi kita tengok pukul rata semua beras naik RM5. Semua eh? Naik semua peratus. Beras ni sebenarnya dia barang kawalan tau. Dia tak boleh naik sesuka hati tu. Itu pasalnya. Tetapi saya baru balik bila saya baru balik boleh main game, dia kata apa boleh bukan naik sampai RM5 pay. Jadi sekarang ni dia bagi kita 50 juta, kita yang kena bayar kepada pesawat-pesawat. Jadi tak betul lah cara tu. Saya minta biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim pandang balik benda ni. Takkan saya nak komplain. Dia macam gini bang. Kalau misalnya betul barang-barang kawalan ini dinaikkan harga sesuka hati, saya nak beritahu abang boleh lapor kepada KPDNKK. Kita ada akta kawalan harga dan anti pencatutan. Ini terang-terang. Yalah terang-terang, abang dah lapor ke belum? Saya memang tak lapor. Itu sebabnya lah. Kalau semua orang dia bising-bising-bising-bising, dia komplain, tapi tak ada seorang pun beritahu dengan pegawai KPDNKK, ada pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga beras ni, maka orang yang mengambil kesempatan ni akan terlepas lah. Tak ada tindakan. Kecewa saya tengok. Pasal apa? Salah-salah main tolak. Main apa, main kira-kira dia. Okay. Dia bayar. Jadi, sana, dia tarik je. Kita pun tak boleh cakap Syed Mota yang buat benda ni bang. Mungkin bukan Syed Mota yang buat benda ni. Ada orang mungkin mempunyai persepsi, oh Syed Mota bagi duit, lepas tu dia naikkan harga. Saya tak fikir dia macam tu, kan. Jadi kita pun kena adil lah. Sebelum kita menghukum seseorang tu, kita selidik dulu. Adakah peniaga tu yang mengambil kesempatan? Jadi nak tahu, kalau betul lah, okey, ada satu barang kawalan tu dinaikkan sesuka hati, dia ada harga shilling contohnya, dia letak harga tu lebih daripada harga shilling. Lapor terus kepada KPDNKK, biar pegawai KPDNKK datang buat inspection. Kalau betul dia langgar, peniaga itulah yang kena bang. Satu lagi Datuk, tambahan sikit. Satu lagi, cuba Datuk fikirkan apa tu, Allah, saya dah lupa dah boleh cakap. Jadi saya tengok apa yang orang Melayu yang kes tanah yang 3,000 hektar yang daripada Perak tu yang di manipulit oleh MARA, macam mana cerita tu? Dia manipulit oleh MARA? Ya, dia kata Menteri Besar cakap itu adalah tanah MARA dulu. MARA gadaikan kepada satu China punya company lah. Jadi bila China dia tak bayar hutang, dia sudah letakkan geran kepada MARA, kepada company China. So sekarang ni dia tak boleh bayar, dia ambil yang semua tu. Dia 3,000 hektar tu. Dia sebenarnya kenyataan MB Perak tu panjang bang, tapi telah dipotong. Telah dipotong. Itu nak beritahu. Sebenarnya apa yang MB explain, ceritanya panjang. Ceritanya tanah tu memang tanah reserve Melayu. Kan? Jual pun dekat Melayu. Memang tanah tu tanah syarikat Melayu. Tapi sekerat jalan, saham syarikat tu dijual kepada bukan Melayu. Itu yang dia kata tanah tu reserve Melayu tapi kepunyaan bukan Melayu. Jadi apa yang MB buat, yang ramai orang tak tahu, yang itu dia potong. MB memperkenalkan rang undang-undang untuk memastikan selepas ini tanah reserve Melayu
dimiliki oleh syarikat-syarikat Melayu tak boleh dijual kepada bukan Melayu. Jadi MB dah buat cadangan untuk dijadikan undang-undang untuk memperketatkan memperketatkan supaya tidak lagi berlaku insiden seperti mana yang tular itu hari. Ha, itu cerita di sebaliknya lah bang. Okey. 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 Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.